Alright guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya ingin membuat tutorial cara membuat website online gratis ya guys, dan unlimited tanpa server. Nah, gimana caranya? Simple simple banget guys. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Pertama adalah kita memerlukan sebuah email ya guys. Oke, di sini saya udah bikin. Nah, ini saya baru bikin ya. Ketika video ini dibuat, saya baru saja bikin 10 Agustus jam 1 hampir jam 2 pagi, guys. Oke. Untuk pembuatan email Yahoo ini ya, saya kira semua orang udah bisa ya, udah tahulah caranya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan ini. Oke, kita skip. Kemudian yang kedua adalah kita memerlukan aplikasi namanya Visual Studio Code, guys. Nah, di sini bisa di-download melalui website ini ya. code.visualstudio.com. Nah, dengan kode editor ini kita nanti akan membuat websitenya. Oke, di sini saya menggunakan Linux, jadi tampilannya ya seperti ini downloadnya. Kalau Windows nanti dia otomatis kok. Untuk akan otomatis mendownload untuk versi Windows-nya. Oke, anggap saja ini sudah di-download dan sudah diinstal ya. Oke, kita langsung aja. Kalau di Windows kita bukanya CMD guys, tapi kalau di Linux kita makainya terminal. Oke, untuk memastikan Visual Studio Code itu terinstal, kita bisa memanggil begini ya guys. Aduh. Oh iya, kalau di, ini saya nggak ngeset ke ininya ya, ke bash rc-nya. Kalau di Linux namanya bash rc guys, supaya bisa ngetik komen itu langsung muncul app-nya. Karena saya belum ngeset, maka saya bisa membukanya dari sini guys. Nah, sini atau dari dock yang di bawah ini ya. Oke, sudah saya buka. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Kita perlu menampilkan terminalnya guys atau CMD-nya. Oke, caranya gimana? Caranya ada di view terminal. Oke, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung arahkan aja ke foldernya ya. Jadi kalau kalau di Windows mungkin harus mengerti basic command line dulu ya guys. Oke, karena saya makainya Linux, jadi saya bisanya ya menggunakan terminal command line versi Linux ya. Jadi kita cara mudahnya sih kita langsung masuk ke file saja. Kita masuk dokumen. Misalkan ini new folder tutorial website online. Misalkan seperti ini ya guys. Oke. Di sini kita kopas saja biar nggak ngetik. Oke, kita masuk ke documents. Tutorial website online guys. Oke, sudah masuk sini ya. Kita sudah berada pada directory tutorial website online yang baru saja kita buat tadi. Oke, next kita perlu aplikasi namanya Hugo ini guys. Nah, Hugo ini bisa diakses melalui gohugo.io. Nanti kita langsung aja cara penginstalannya itu quick start. Oke, install Hugo. Nah, untuk versi Windows-nya sudah ada guys. Nanti dia otomatis akan menampilkan yang buat install Hugo ya. Oh, ini. Nah, si install if you are running Windows. Kalau Linux kita tinggal langsung apt install. Sebentar guys, kita coba sih ada nggak sih dia. Kok nggak dijelaskan di sininya ya. Sebentar guys. macOS, oh jadi dia kalau di websitenya itu langsung ini ya. Oke, anggap aja
Kalau kita ini aja ya, Windows aja ya, install Windows. Windows. Nah, ini yang buat akun Mac Windows. Sebenarnya ini bisa semua ya, guys. Semua operating system. Nah, bisa Mac, Windows, Linux. Oke. Di sini ada pilihannya ya. Kalau apa namanya, di Linux kita bisa pakai Homebrew, tapi saya nggak pakai Homebrew sih. Saya pakainya kemarin itu langsung aja repository. Kalau Windows ya pakai Choco ya. Chocolate mesti kita mesti ngikutin ini sih tutorial di sini. Jadi untuk Windows sih saya nggak bisa ini nih ya guys. Cuman di sini saya sih udah nginstall. Itu cara memastikan sudah terinstallnya itu ketik Google version ini guys. Oke, nah di sini saya udah menginstal ya di Linux. Di website banyak sih. Saya nggak akan menerangkan bagaimana cara menginstalnya, karena kalau di Linux itu ada Debian, ada Ubuntu, ada CentOS, Fedora, itu mungkin urutan atau cara penginstalannya mungkin berbeda-beda. Nah di sini saya sih pakai turunan Ubuntu ya, tapi itu nggak akan saya jelaskan guys. Oke, kita skip aja, anggap aja kamu sudah berhasil menginstal Hugo Static Generator ini ya. Ngeceknya yaitu dengan ngetik Hugo version aja di CMD atau di terminal. Oke, ini saya close saja. Kita nggak usah pakai ini guys, karena di Visual Studio Code itu sama aja kita pakai terminal, fitur terminal ini kita bisa langsung ngecek Hugo version. Nah, seperti ini ya guys. Oke, di sini saya makainya yang versi 061 ya. Saya belum update ke versi yang terbaru. Kalau nggak salah sih versi terbaru itu sudah 0.63 ke atas guys. Oke, kita lanjut aja. Anggap aja ini sudah terinstall ya. Kita langsung aja mengarah ke themes. Nah. Oke, nantinya sebenarnya kalau bikin blog itu mungkin sudah mainstream ya guys. Jadi kita coba bikin e-commerce atau website toko online aja menggunakan tema ini. Oke, sebelum kita menggunakan tema ini, kita harus generate source code-nya dulu guys. Jadi caranya gini, Hugo new site. Oh, sebentar, new site, sorry lupa saya, misalkan apa ya, kita namain Hugo ya. Ketika kita membuat source code baru atau generate source code baru, itu command line-nya adalah Hugo new site Hugo. Congratulations, sudah ter create di folder ini ya. Oke, kita cek aja benarkah sudah generate. Oke, ini guys. Sudah ya, guys. Oke. Selanjutnya kita langsung aja Ctrl O atau dari sini open folder ya. Ctrl K, Ctrl O. Nah, di sini kita masuk ke folder yang sudah dibikin tadi. Nah, di sini kita klik. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, guys. Oke, terminalnya hilang ya. Kita bisa menampilkannya lagi melalui klik terminal. Nah, seperti ini ya, karena cara ini kita akan selalu menggunakan terminal ini guys. Oke, sampai sini kita langsung aja ke temanya ya. Nah, gimana cara menggunakan tema ini? Untuk masuk ke temanya itu tadi masuk ke websitenya ya guys, terus nanti kita klik theme sini. Nah, di sini kita cari, nah ini e-commerce ini ya. Nah, dari sini kita langsung klik aja download. Nanti akan diarahkan ke GitHub-nya. GitHub itu adalah repository untuk menyimpan source code, guys. Oke, di sini gimana cara instalasinya? Kita
membuat folder themes dulu. Apakah sudah ada folder themes-nya? Sudah ada, tapi belum ada isinya ya. Berarti kita langsung aja masuk ke folder themes seperti ini. Klik enter, kita sudah berada di themes-nya. Nah, ini kita harus mengetikkan ini, guys. Atau cara mudahnya adalah ini code bisa via itu atau via ini ya, guys. Kalau saya sih lebih suka cara yang ini ya. Terserah sih. Oke, sudah masuk ke dalam folder themes, kita langsung ketik git clone paste spasi kasih titik, guys. Kenapa kok kita perlu memberikan titik di belakang itu? Itu artinya setelah di download source code-nya nanti akan diekstrak ke dalam folder titik itu, guys. Folder yang saat ini kita masuk ya. Oke, sebentar saya lihat dulu apakah benar seperti itu. Oh tidak, guys, nggak perlu titik, nggak perlu titik, karena karena kita perlu folder lagi gitu. Kenapa kok nggak perlu titik? Karena ternyata di websitenya itu dia sudah berbentuk ekstrakan begini, sedangkan di Hugo itu kita perlu membuat foldernya dulu. Oke, nggak masalah, intinya kita nggak perlu titik lagi, langsung seperti ini aja terus di enter. Nanti dia akan otomatis membuat folder Hugo. Nah ini ya yang saya arahkan kursor mouse-nya ini. Kita sudah ada folder Hugo di sini. Oke, selanjutnya adalah kita config dulu ya, guys. Oh enggak config sih, kita mesti buka foldernya dulu. Nah di sini kan ada archetypes, pokoknya ini tuh semua strukturnya lah, strukturnya dari Hugo itu tadi. Nah kita masuk ke themes-nya. Nah archetypes, sebentar, kita masuk ke example site-nya aja dulu. Nah ini konten itu kita copy, sebentar, dalamnya yang kita copy ya. Terus kita balik lagi ke folder utamanya ya, di luar themes tadi itu. Di sini kan, oke, biar nggak bingung, kita dari dokumen saja. Ketika sudah copas tadi, kita masuk ke folder tutorial website online Hugo. Ini kan ada folder konten nih, guys. Nah di sini kita paste. Oke, selanjutnya kita back lagi. Kita masuk ke themes Hugo example site. Nah ini ada data ya, data ini kita copy semua. Nah kita balik lagi ke folder awalnya tutorial website online Hugo. Nah di sini ada folder data ya, kita paste di sini. Oke, kita back masuk ke themes lagi Hugo example site. Nah ini ada folder resource ya. Oke, sebentar saya back dulu. Resource ini kita copy, kita balik ke dokumen tutorial website online Hugo. Nah di sini nggak ada folder resource, maka kita pastekan aja yang sudah di copy tadi. Oke, sudah ya. Oke, kita masuk ke themes lagi Hugo example site. Ini ada static. Nah static ini kita perlu kopas isinya aja. Kita back lagi ke dokumen tutorial website online Hugo. Ini sudah ada static ya, guys. Jadi secara default itu Hugo sudah punya folder static. Kita paste di sini. Oke, kita back masuk ke themes lagi Hugo example site. Nah ini config-nya ini kita copy, terus kita balik lagi ke dokumen tutorial website online Hugo. Nah config yang ini kita replace, guys. Oke, sudah ya. Sekarang kita
balik lagi ke masuk ke editor VS Code-nya. Kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini ya, guys. Ini yang sudah di-replace tadi. Oke, saya jelaskan. Jadi, base URL ini adalah alamat domainnya. Nah, karena kita belum punya, oke, nggak apa-apa, guys. Ini kita skip aja dulu. Nah, ini language code-nya. Oke, ini saya biarkan secara default ya. Ini adalah bahasa yang dipakai dalam source code websitenya nanti, guys. Defaultnya sih English US ya. Kalau mau bikin, kalau ini sih bahasa Indonesia ya, kita akan diajak ID seperti ini ya. Kalau default kita pakainya end US. Oke, ini biarkan aja. Itu kita bahas nanti ya di Discord. Oke, sebenarnya ini website sudah jadi, guys. Nah, selanjutnya kita perlu ngetes. Ini kan kita masih kita masuk ke terminal aja. Ini kan kita masih di folder themes ya. Kita mesti balik ke folder sebelumnya ya. Seperti ini. Nanti kita tinggal go server. Oke. Nah, sekarang website kita sudah tersedia di alamat web ini. Ini kita copy. Buka browser. Oke, kita tes ya. Seperti apa sih? Oke, guys, sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita mengonlinekan website ini, guys. Tapi itu nanti aja dulu ya. Kita edit-edit aja dulu lah. Oke, gimana sih cara ngeditnya? Nah, cara ngeditnya adalah kita cukup ke folder konten data ini. Konten ini di sini ada blog. Nah, indeks ini nggak usah diotak-atik ya. Nah, ini deskripsi ini nanti bisalah diganti-ganti. Nah, seperti ini aja formatnya. Yang perlu di perhatikan adalah tanggalnya, guys. Ini bisa diedit, tapi formatnya mesti kayak gini. Ini adalah tahun, ini bulan, ini tanggal, ini jam, ini menit, ini second. Nah, plus 06 ini adalah posisi GMT-nya. Kalau di Indonesia itu adalah 7 ya, plus 7. Kalau UTC itu 0, guys. Nah, kita kan berada di Indonesia, jadi kita harus menggunakan plus 7 ya. Nah, format time ini itu 24 jam, guys. Misalkan ini jam 11 malam, berarti ini jam 23. Gitu ya. Ini kan di tahunnya ini. Nah, kalau misalkan tanggal itu salah, bisa jadi nanti kontennya itu nggak akan muncul di website. Jadi, kita harus memperhatikan tanggalnya ya. Oke, dalam tutorial ini kita kan tanggal 10 Agustus ya, berarti ini 08 tanggal 10. Tanggal 9 aja deh. Karena kita sekarang tanggal 10. Sedangkan ini kan jam 11 malam, berarti kan kemarin berarti jam 9. Oke. Ini bisa diedit ya. Ini adalah daftar blog. Itu aja ya. Oke. Next kita post 1. Nah, seperti ini, guys. Ini masih contoh tema default ya. Nah, title ini adalah judulnya. Misalkan okelah, kita biarkan aja seperti ini. Kalau yang penting kita tahu nih, title itu adalah judul. Date ini adalah tanggal kita nulis artikelnya. Jangan lupa ini plus 7 ya. Oke. Ini adalah deskripsi atau ringkasan dari artikelnya, guys. Nah, image ini adalah foto gambarnya. Oke, author John Doe ya misalkan. Nah. Oke, kalau sudah kita control save. Kita cek. Dia otomatis ya langsung. Kita masuk ke blog ya. Tadi apa, lower back pain self ya, by John Doe. Misalkan kita mau ganti, misalkan nih kita ganti hex order,
Ctrl S. Nanti dia akan berubah guys, by hexorder. Ini tanggal ini misalkan ya, kita rubah tanggal 09.08.2020 ya, jam 23. Oke. Coba kita refresh. Oh, dia naik ke atas guys. Nah, jadi ketika tanggal itu benar-benar harus diperhatikan ya, karena jika tanggalnya itu kecepatan, maka dia nggak akan keluar di webnya malah. Ini coba kita anggap aja kita salah nih nulis bulan. Ini kita kan sekarang bulan 8. Tapi kita nulisnya bulan 9. Ctrl S. Maka hilang guys. Artikel kita nggak akan muncul, tapi ketika nanti tanggalnya sudah sesuai, nanti akan muncul. Oke, sampai sini sudah clear ya. Posting kedua juga sama guys, seperti itu. Nah, kita coba ya. Ini kan sudah muncul dua nih. Ketika kita klik, nah, di sini URL-nya adalah pos 1. Kenapa kok pos 1? Karena filenya itu pos 1 guys. Nah, gimana caranya supaya URL friendly? Ini untuk kepentingan SEO ya. Jadi ya kita gini aja. Dari judul ini kita copy ya. Terus nanti ini di rename. Nah, di sini penulisannya nggak boleh spasi guys. Jadi kita harus kalau bisa sih huruf kecil semua ya. Nah, seperti ini loh. Spasi itu diganti dengan karakter dash atau min lah ibaratnya. Bahasa gampangannya min. Nah, tanda tanya ini nggak bisa dipakai ya guys. Gini aja. Oke. Jepur. Jepur. Oke. Nah, kita cek lagi. Kita back atau kita klik blok aja. Nah, kita perhatikan guys. Nah, dia URL-nya sudah automatically berubah ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau formatnya ini menggunakan format markdown ya atau .md. Ini kita bisa melihat dari sini kan ada .md ya. .md itu adalah format markdown. Nah, gimana cara membuat seperti ini format markdown itu? Nah, anggap aja ini kita butuh namanya editornya guys. Kita bisa buka ke web. Ini web baru ya, misalkan jbt.markdown-editor. Nah ini guys, nah ini websitenya, ini perlu dicatat nih. Nah ini anggap aja ini kita kosongan aja dulu. Nah, dari sini kita coba paste ini. Oke sebentar. Nah ini terlalu rumit ya, karena kita nggak ada kayak apa ya, kayak editor yang udah kayak ada kayak di MS Word itu. Oke, kita bisa pakai aplikasi lain guys. Coba kita cari aja di Google Markdown Editor. Talif. Kita coba pakai apa ini? Stack Edit IO ini apa ini? Biasanya sih saya langsung ya guys. Bentar, start Editing. Kita klik aja Start Editing. Saya biasanya manual sih. Oke, ini enak nih guys. Kita skip aja ya. Oke, anggap aja ini kita, ini adalah contoh-contohnya ya. Tapi kita nggak perlu, kita dari awal aja nol. Nah, ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Nah, sebelah kiri ini adalah tempat untuk kita ngedit teksnya. Sebelah kanan itu adalah tampilannya. Oke. Untuk title kita nggak perlu
nggak perlu ini ya guys, nggak perlu apa namanya ngedit ya, karena dia udah otomatis. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sama image ini juga sudah otomatis. Jadi yang kita perhatikan itu adalah langsung aja ke bagian ininya, isinya. Oke, sebentar kita back dulu ke start edit ini. Misalkan ini kita edit gini aja deh. Ini adalah contoh artikel yang akan dicoba di dalam tutorial ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk ini tinggal ketik aja, nanti dia akan otomatis bikin paragraf ya. Ini adalah paragraf baru. Oke. Hanya contoh saja. Oke, seperti ini. Nah, kalaupun kita mau bikin bold itu ya, untuk detailnya visit misalkan lihat saja konten YouTube Exoder Gaming. Oke, misalkan kita mau nge-bold ini tinggal diklik aja bold. Ini guys, nanti tampilannya sebelah kanan nih ya, jadi bold gitu. Nah, misalkan kita mau bikin ini adalah sisi kanan, kita blok, kita sebentar ya, di sini ada nggak fiturnya sisi kanan? Oh, nggak ada guys. Jadi sebenarnya ini tergantung editornya juga sih, tapi jarang sih kalau artikel pakai sisi kanan kiri ya. Jadi kita skip aja. Kita misalkan list daftar 1 ini adalah nomor 1. Oke. Oh, dia udah otomatis guys. Nomor 3. Nah, seperti ini ya guys. Kalau misalkan kita ini ya, kita gini aja. Nah, dia otomatis, sudah otomatis. Oke. Nah, di sini misalkan kita mau cara gampang, ini tinggal diganti aja. Kalau mau ganti angka ya udah. Oh, nggak gitu guys. Jadi gini. Mungkin kita nggak perlu begini ya. Gini kali. Coba ya kita. Bisa guys. Oke, saya mengerti. Jadi misalkan ini ya, ini adalah nomor 1, kita copy saja di sini, kita belum format ya, kita bisa pakai format ini. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal enter aja. Oke. Nah, setelah sudah kita copy saja, kita masukin ke dalam sini ya. Oke. Coba kita paste. Kita lihat tampilan gimana hasilnya. Hasilnya seperti ini guys. Nah, cara mengganti gambar ini ya di sini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini jadi gambar itu bisa pakai URL atau bisa pakai pad. Kalau ini namanya pad ya. Pad itu lokasinya ada di dalam themes image. Oh, maaf. Karena ini publik ya, kita berarti langsungnya ke static. Static image. Nah, ini block. Ini adalah gambar-gambarnya. Oke. Misalkan kita mau pakai gambar 4 ini ya. Berarti di dalam file ini tadi kita ganti aja 4. Apakah sudah berubah? Oke, sudah berubah ya guys. Oke, simpel banget ya. Nah, selanjutnya adalah kalau mau bikin artikel baru ya, ini tinggal dikopas saja sebenarnya. Kopas terus nanti dipaste. Misalkan ini saya kopas deh. Jadi ini adalah misalkan post 3. Nah,
Nanti ini isinya tinggal dihapus saja. Oke, kita misalkan ini pakai gambar yang nomor 3 aja. Oke, seperti ini. Pokoknya format ini jangan dirubah-rubah ya, guys. Dia harus seperti ini. Nah, yang bagian bawah ini adalah artikelnya. Ini adalah isi artikelnya. Oke, author ini bisa diganti-ganti. Jangan lupa, ini adalah plus 7. Oke, bagaimana hasilnya? Hasilnya kita lihat di blog. Oke, sudah muncul ya. Kita klik. Nah, ini adalah isi artikelnya. Oke, untuk sesi blognya sudah jelas, kita masuk ke sesi kontak. Nah, di sini ada indeks. Nah, ini bebas sih, misalkan mau diganti judulnya ya bisa, tanggal ini nggak perlu di sisi kontak. Itu seingat saya sih ada di sebentar, oh maaf, di data sepertinya, data kontak. Nah, seperti ini kita tinggal tulis alamat kantor. Oke, ini adalah isi alamatnya ya. Ini adalah isi alamatnya. Oke, ini adalah jam buka. Oke, ini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tinggal di set aja. Map ini bisa di enable, bisa di falskan ya. Kalau enable true, maka tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kenapa kok Google-nya ini nggak bisa ngeload? Karena satu, kita perlu daftar registrasi untuk mendapatkan APK-nya ya. Nanti kalau sudah dapat APK-nya, kita bisa ganti di config ini. Config tom. Nah, gmap API-nya ini, key-nya ini yang ya guys yang perlu diperhatikan. Itu kita skip aja. Jadi sebenarnya sih kita bisa pakai gambar, atau itu nanti bisa di inilah. Kita falskan aja ya. Enggak masalah kok. Nah, tetap masih oke. Oke, next. Untuk kontak ini kalian nanti bisalah ngedit-ngedit sendiri dengan searching-searching di Google ya. Nah, FAQ ini adalah pertanyaan. Bisa diedit, guys. Contohnya kayak gimana nih? Bisa dilihat di halaman FAQ. FAQ itu pertanyaan yang sering diajukan ya artinya. Nah, nanti dia tampilannya di sini, guys. Ask your question ini tidak berfungsi ya, karena ini diperlukan JavaScript. Itu nanti bisa dihapus dari templatenya. Oke, selanjutnya adalah homepage. Nah, homepage ini adalah tampilan di awal. Ini di home-nya ini. Jadi isi data-data ini itu dieditnya di folder data homepage ya. Misalkan apa nih, kita mau menghilangkan apa ya, misalkan kita menghilangkan bib. Tapi ini udah bagus semua sih, kalau bisa sih jangan dihilangkan. Oke, intinya homepage halaman depan ini, home-nya itu bisa diedit dari sini. Itu nanti bisalah diedit-edit sendiri. Oke, selanjutnya, oh iya, data ini sudah ya. Kita tadi kan masih di kontak nih, yang di FAQ ini ya. Nah, ini adalah isi dari ini, guys. Kita balik lagi ke FAQ tadi. Nah, ini bisa diedit-edit di situ. Misalkan ini add email. Mana ya? Nah, ini dia emailnya. Misalkan ini exoder. Tampilannya adalah nah berubah ya guys di sini. Oke, alamat email ini hanya cuman buat tutorial. Jadi ini bukan email asli saya.
Oke, kita lanjut aja ke produk. Nah, produk ini adalah ya produk yang kita jual. Indeks ini tuh listnya guys. Jadi nggak usah di edit-edit. Yang penting itu deskripsinya aja, ini nanti diganti apa. Misalkan deh, ini adalah daftar produk yang dijual di dalam website ini. Oke, kita save. Tapi ini selanjutnya nggak usah diotak-atik. Nah, ini adalah contoh produk-produknya. Harga itu adalah seperti ini ya formatnya, $20. Untuk IDR sih saya belum pernah ya, belum tahu juga apakah Snipcard-nya ini support untuk rupiah. Tapi kalau saya lihat sih ini kan library-nya pakai Snipcard ya guys. Nah, Snipcard ini kita perlu daftar sih, tapi nggak masalah. Snipcard ini tuh gratis, cuman setiap per transaksi akan dipotong 2% guys. Ini tuh Snipcard itu semacam kayak payment gateway lah, jadi pembeli itu bisa bayar pakai kredit card, PayPal dan lain-lain. Nah, pricingnya bisa kita lihat, dia 2% per harga transaksi. Oke, tapi ini gratis guys, gratis. Nah, di sini dia ada multi currency ya, cuman saya belum tahu apakah support untuk in RP atau enggak. Tapi dia sih menyatakan sudah multi currency, padahal ini versi free ya, standard plan. Nah, kalau special plan ini malah saya yang belum pernah pakai, saya biasanya pakai yang free. Oke, nah ini defaultnya dia tetap USD ya, walaupun nanti pakainya rupiah, RP atau IDR, nanti tetap dia akan dikonversikan berdasarkan mata uang dolar. Oke, dari sini nanti bisalah register sendiri. Kalau sudah dapat APK-nya bisa diedit di config. Bentar, kita cek dulu Snipcard itu di mana ya. Untuk ganti Snipcard-nya itu ada di, sebentar guys, saya agak lupa karena saya sebenarnya udah lama sih nggak pakai ini. Dulu pernah bikin tapi cuman iseng-iseng aja, jadi saya cuman jualan buat pribadi saya aja. Oke, di mana ya? Sebentar. Bukan di layout mungkin ya. Layout road partial footer. Kita cek dulu. Nah, ini dia data APK ini ya guys. Nah, biar mudah, ini saya bikin di ini cara ngeditnya nih, ini perlu diperhatikan ya. Ini tadi saya kopas, saya bikin parameter baru, misalkan nah ini param sini ya, ini Google Map kita tambahkan di sini, Snipcard. Oke, ini adalah misalkan SC ya, SC API oke, misalkan seperti ini guys. Huruf besar kecilnya itu harus diperhatikan juga. Nah, ini adalah kode yang saya ambil dari footer tadi ya. Nah, sekarang kodenya adalah ini, maka penggunaannya adalah ini, seperti ini, diketik seperti ini, site param. Nah, seperti ini guys. Oke, kita coba tes apakah muncul. Misalkan ini kita balik ke home aja, kita kontrol U, nanti dia akan muncul. Atau cara mudahnya gini, nah ini view page source ya,
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Sudah muncul apa enggak? Oh, sudah muncul ya, ini data PK-nya muncul nih. Oke, jadi nanti next time kita tinggal ngedit di config-nya ya. Kalau misal sudah daftar, nanti bagian ini dikopas dengan APK yang sudah daftar tadi di snippet-nya. Oke, selanjutnya adalah author ini bisa diganti nama kalian ya guys. Misalkan exporter. Ctrl S. Author ini kalau nggak salah udah satu aja sih. Oke, ini saya close-close dulu. Kita coba lihat tampilan produk ya. Tampilan produk itu seperti ini. Ini kalau diklik gambarnya, maka akan muncul seperti ini ya, guys. Oke. Jadi itu intinya adalah kita produk. Misalkan ini tabak krim satu deh. Tabak krim biasa nih. Nah, ganti-ganti fotonya di sini. Ini bisa pakai URL nyari-nyari di Google ya. Bebas. Nah, ini adalah isi artikelnya. Pokoknya yang perlu diperhatikan adalah tanda minus 3 ini sampai ke atas ini. Ini adalah format format artikelnya, artikel produknya. Jadi ini jangan sampai kurang atau jangan inilah. Kita perlu ganti-ganti aja, edit-edit isi value-nya aja. Misalkan kita bikin harganya adalah 15. Oke. Kita lihat apakah sudah berubah. Maaf. Kita klik produk. Tabak krim yang kita edit tadi apa? Tabak krim 1 ya. Oh, bukan ini, guys. Oh, ini tabak krim. Kita tadi ngedit yang mana sih? Tabak krim biasa. Berarti yang 15 itu seharusnya ini. Oh ya, 15 nih, sudah ya. Oke, kalau mau nambahin produk gimana? Ya gampang, tinggal sama caranya. Tinggal copy, misalkan ini ya, saya copy jadi misalkan sampo deh. Sampo ini kan ada dua, kita kopas. Ini control copy aja. Terus control paste. Ada enggak sih paste di sini? Atau enggak control V lah. Nah, gini ya. Ini ganti 3. Oke, judulnya adalah TB Sampo 3 misalkan. Oke, maka akan muncul nah ini yang baru di sini. Oke, sampai sini paham ya? Kita enggak usah lama-lama. Oke, selanjutnya adalah terms and condition. Nah, terms and condition ini ya seperti ini guys. Ini ya seperti kayak apa sih, syarat ketentuan lah. Syarat ketentuan gimana kita proses pembelian, pengiriman barang sama atau misalkan refund. Nah, kita jelaskan aja di halaman ini. Ini tinggal diedit aja. Oke. Next, apalagi ya, sudah semua. Nah, selanjutnya adalah gimana cara mengonlinekan website ini, guys. Oke, kita close-close saja yang nggak sudah dibuka tadi. Close. Nah. Kita kan nggak punya websitenya ini guys, sama kita nggak punya hostingnya ini. Tapi kita bisa mengonlinekan website kita ini secara gratis, unlimited, nggak perlu beli hosting server, nggak perlu beli domain. Nah, gimana caranya? Simple guys, kita perlu satu akun lagi yaitu akun GitHub. Oke, kita bikin ya akun GitHub. Misalkan ini kita ketik aja deh github.com. Di sini kita daftar aja ya. Sign up karena kita belum punya nih, misalkan Hexorder Gaming.
email kita pakai yang sudah dibuat tadi ya guys, exodergaming@yahoo.com. passwordnya bebas dia, tapi harus strong password ya. Strong password itu ada huruf besar, huruf kecil, sama angka, sama simbol. Oke, kita sync up guys. Oh ya, jadi di GitHub ini kita nggak bisa pakai underscore. Oke, kita ganti aja jadi titik ya. Boleh nggak titik? Oh, titik juga nggak boleh guys. Oke, langsung aja, nggak usah pakai itu ya. Sudah ya. Oke, nggak usah di checklist. Ini verify. Nah, ini kita cuma membetulkan gambarnya aja. Done. Oke, okay, nice. Kita create akun ya. Lagi loading, guys. Kita save aja deh. Walaupun ini cuma buat tutorial, nanti siapa tahu pakai. Oke, okay, kita perlu mengisi ini ya. What kind of work do you do mainly? Jadi ya apa ya, saya itu software engineer ya guys, tapi di sini kita bebas sih, misalkan kita student atau marketing deh atau other, bebas. Malah bingung ya, mending gini aja deh, marketing aja. How much programming experience do you have? Nah ini ketik aja I'm new to programming atau I don't program atau bebas. Apa rencana Anda untuk menggunakan GitHub? Jadi ya gini aja, pilih aja learn apa sama sub project. Oh enggak, ini ada nih, create website. I'm interested in monetize web monetization. Oke, gini aja, complete. Itu ini bebas sih guys, bisa di isi terserah. Oke, sekarang saya harus memverify emailnya. Oke, verify. Yes, kita sudah jadi nih ya guys. Kita perlu create repository. Jadi kita perlu sebuah tempat untuk mengonlinekan apa yang sudah kita buat tadi guys. Kita create a repository. Di sini kita ketik aja apa ya, harga gitu aja deh. Bingung guys, ini nggak usah diisi nggak apa-apa, udah nggak usah nggak apa-apa, create repository langsung aja guys. Oke, sudah jadi ya. Ini kita skip dulu, kita balik ke GitHub kita. Ini kita close aja dulu semua. Aduh, malah ke close terminalnya, guys. Oke, jadi kalau cara paling gampang sih, ya udah kita habis close tab-tabnya itu, kita close aja supaya ini ya. Terus kita buka lagi. Oke, ini di close aja, kita tampilkan terminalnya. Oke, jadi sebenarnya tadi itu kita kalau mau stop itu tinggal pencet Ctrl plus C. Nah tadi itu saya salah shortcut ya guys, jadi malah ke close semua. Oke, sekarang gimana caranya kita mengonlinekan ini ya. Tadi kan kita sudah bikin repository, terus sekarang kita cek aja GitHub git versionnya ya, bukan GitHub tapi git version sudah terinstall apa belum. Kalau saya sih sudah terinstall guys, nanti muncul seperti ini. Nah gimana cara menginstall gitnya, itu kita tinggal ke git gini ya, ketik aja git gini,
sini nanti kita cari downloadnya. Nah, di sini Git ini support untuk semua operating system ya guys. Jadi kalau karena saya pakai Linux maka downloadnya for Linux, dia otomatis dia. Kalau misalkan Windows nanti ya tinggal diklik aja download for Windows. Nanti next sampai selesai. Nah, kalau sudah nanti tinggal dicek aja di terminalnya Git seperti ini ya, Git min version. Enter. Nah, nanti akan muncul Git versionnya. Ketika syarat ini sudah ada, baru kita setup config tomnya dulu ya guys. Nah, alamat website di GitHub-nya itu seperti ini. Hexorder ini kita username-nya ya, username GitHub yang sudah kita bikin tadi. Terus ini ketik github.io terus slash nama repositorinya. Nah, kenapa kok isinya Hargo? Iya, karena nama repository yang kita bikin tadi itu di sini ya. Itu adalah Hargo ini guys. Nah, ya kan? Jadi kita makainya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti kita setup relative URL S seperti ini. Di set true dulu karena kita mau pakai subfolder ya. Kalau misalkan nggak pakai subfolder ya kita nggak usah pakai ini tambahan kanoni. Nah, tambahan seperti ini nggak perlu guys. Ini karena kita pakai subfolder. Kalau nggak pakai subfolder, kalau seperti ini aja, misalkan nanti pakai domain, beli domain berbayar ya kan, itu pun misalkan seperti ini ya. Nah, .com, maka ini di gini aja, dikasih crash saja supaya nggak aktif. Oke, ini karena kita pakai subfolder maka kita harus pakai config tambahan ya. github.io/argo ini di set seperti tadi. Oke, sudah. Sekarang kita generate dulu folder publiknya. Oh, pastikan ini guys, ketika kita mau generate publik kita masuk ke filenya lagi. Nah, tadi kan kita belum menghapus ini ya, temps Hargo. Nah, nanti ada folder .git ini dihapus saja. Oke, sudah ya, sudah terhapus. Baru deh kita generate dulu public filenya, karena di sini kan nggak ada folder public nih. Folder public itu otomatis tergenerate guys. Nah, Hugo, cara generate-nya adalah Hugo minify aja supaya ukurannya kecil ya. Nah, nanti muncul nih public ya kan. Nah, kalau sudah muncul kita tambahkan satu file di luar sini ya. Gitignore sudah, kita sudah bikin tadi ya, lupa saya. Sudah bikin. Oke. Selanjutnya adalah kita open folder. Masuk ke folder publiknya, guys. Nah, ini adalah folder publik yang harus di push atau di-upload ke GitHub. Nah, cara uploadnya gimana? Nah, seperti ini. Kita tampilkan dulu terminalnya. Oke, sudah ya. Nah, baru kita kembali ke halaman ini. Nah, ini kita copy. Aduh. Oke, kita copy dulu. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita perlu git init dulu. Git init. Sudah ya, sudah git init. Baru kita paste yang tadi kita copy guys. Nah, ketika sudah di paste kita masuk ke sini, klik kepencet tadi. Nah, ini kita ketik update, terus diketik checklist ini guys, commit. Nah, sudah, kita klik ini, kita pilihnya yang push ya, push.
Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, baru kita masukkan kode yang sorry guys, ini saya cancel dulu. Cara cancelnya adalah ketik escape. Kenapa kok di cancel? Karena kita belum set username-nya, lupa saya tadi. Jadi ini kita undo last commit ya, kita balikin aja. Nah, kan seperti ini. Kita undo dulu. Ada yang terlupa guys. Jadi kita masih config karena ini kan project awal. Config. Sebentar. Set config. Kalau seperti ini sih. Set config user.name. Ini adalah username-nya GitHub. Oh, nggak ada set, berarti begini aja. Oke. Git config user.email. Exoder gaming@yahoo.com. Nah, pengesetan ini cukup satu kali di awal project baru. Selanjutnya nggak perlu. Oke, kalau sudah baru di sini kita commit set, langsung kita pilih yang push karena nggak ada, kita oke. Nanti akan muncul, nah ini adalah username-nya, klik enter, terus password yang untuk masuk GitHub-nya ya. Tunggu sebentar, cara melihatnya adalah output ini, pilih yang git. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini sudah selesai ya guys. Oke, sudah. Kita bisa ngecek di sini. Kita reload aja, refresh. Nah, sudah masuk ya, 43 detik yang lalu. Sudah masuk. Sekarang kita masuk ke setting. Ini untuk mengaktifkan websitenya guys. Nah, dari sini kita, nah ini ada GitHub page, ini kita pilihnya yang master. Folder root ya. Oke, kita save. Nice. Nah, ketika sudah, maka kita coba new tab. Seharusnya sih sudah online ya. Salah. Exoder gaming dot gitabio dot harbu. Oke guys, website kita sudah online. Nah, gimana nanti kita kalau mau update, nambah artikel atau menghapus artikel? Simple banget. Jadi ini kita balik lagi ke, kita open folder source code-nya. Misalkan source code-nya kan tadi di dokumen ya, dokumen kita tutorial website online argo. Ini oke. Nah, tadi kan sudah online tuh. Kita coba ganti nama ini, titelnya Hexoder. Exoder, aduh, Exoder, harku, misalkan seperti ini. Nah, ini tadi kan coba lihat di atasnya ini kan masih harku nih ya guys. Nah, kita coba update itu, terus kita update produknya, misalkan saya mau ngapus semua deh. Ini saya hapus semua yang nggak perlu-perlu. Saya hapus move to trash. Oke. Nah, misalkan ini ya, kita apa ini guys? Kita jual tabak krim. Oke. Oh, jangan jual tabak krim, udah deh. Defaultnya aja.
Bakrim harganya adalah cuman $5 aja for glowing skin. Oke. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh saja. Oke, kita sudah update seperti ini ya. Ini yang konflik tadi kita close saja, sudah tidak perlu lagi. Nah, setelah ini kita tes dulu sebelum di upload ya, kita tes dulu. Oke, kita buka localhost. Ya. Oh ya, karena kan kita pakainya subfolder guys, jadi nanti kita ngetesnya seperti ini alamatnya. Nah, kita cek. Nah, ini sudah exorder Hargo ya. Kita cek produknya. Yes, cuman satu ya guys. Kita cek isinya. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau kita lihat di yang versi online exorder gaming. Versi online itu produknya masih banyak ya. Nah, masih banyak ya. Sedangkan kita sudah update, kita hapus semua produknya, sekarang tinggal satu. Oke. Sekarang kalau dirasa tesnya udah oke, maka ini kontrol plus C aja untuk mengstop. Nah, tadi kan saya ke close ya guys, nggak sengaja saya pencet shortcutnya. Nah, kita generate dulu publiknya. Ukur min minify slash. Nah, bagi ini dia nanti otomatis akan muncul seperti ini ya. Ya, mungkin bisa kadang muncul kadang enggak sih guys. Nah, kalau sudah kita generate, baru kita file open folder. Ini harus pakai open folder ya, kita nggak bisa langsung dari terminal, nggak bisa, harus seperti ini. Kita open. Oke. Nah, dari sini kita langsung klik ini aja. Ketik aja update lagi. Ini bebas sih. Terus kita klik commit. Terus kita push. Nah, masukkan saja username-nya. Username login ke GitHub-nya ya. Ini password-nya. Oke, outputnya kita cek. Nice, kalau sudah seperti ini sudah ya berarti guys. Oke, kita coba cek website online-nya. Nah, proses refresh-nya ini memerlukan waktu 5 menit guys. Jadi ya emang agak lambat sih. Langsung aja kita Exorder Gaming. Kita cek apakah produknya sudah langsung berubah. Masih belum. Nah, ini kita tunggu 5 menit. Atau kita klik kontrol F5. Biasanya sih kalau masih belum berubah ya memang dari GitHub-nya belum refresh. Itu mesti nunggu 5 menit sih. Nah, ini sudah ya. Kita coba beli. Add to cart. Nice. Oke, next step. Nah, ini adalah payment gateway-nya guys. United States atau apa, ini bisa disetting-setting sih nanti di sini ya, di websitenya Snipcard. Nah, ini ya snipcard.com. kita mesti daftar dulu, nanti kita setting dari situ guys. Sebentar, kita balik lagi. Nah, seperti ini, nanti ada payment methodnya ya. Oh, ini harus diisi, misalkan tes sih, udahlah bebas. City Indonesia 13540. Oke. Oh, nomor HP ya, kita asal aja deh. Exorder gaming at yahoo.com. Step. Nah, payment gateway-nya nanti seperti ini. Ini kartu kredit ya guys, tapi itu nanti bisa sih di testing. Tapi Snipcard itu dia defaultnya ke kartu kredit.
Oke, nanti tinggal confirm aja next step. Nah, nanti akan seperti ini, kita tinggal klik place order aja. Nanti udah otomatis langsung dapat email, guys. Oke, sekarang alasannya atau kesimpulannya, kenapa kok saya harus menggunakan cara yang seribet ini? Oke, guys, saya jelasin. Jadi ini trik yang saya pakai ini namanya itu HTML statik ya. Jadi website statik HTML. Nah, yang mana sebenarnya ini cara kerjanya kita mengenerate suatu website itu menjadi format HTML. Nah, terus perbedaannya apa dengan yang lain? Di sini kita nggak perlu server, jadi kita nggak perlu pakai hosting, guys. Kita bisa langsung menggunakan GitHub dan itu berarti gratis seumur hidup ya. Jadi cara ini tuh gratis seumur hidup, terus anti DDoS, anti hacker, guys. Anti fraud system ya. Nah, fraud system kenapa kok saya bilang anti fraud system? Karena kita pakai third party untuk pricingnya. Oh ya, satu lagi, di sini sebenarnya ada fitur review atau komen ya, guys. Misalkan kita klik. Nah, di sini ada reviewsnya. Tapi kenapa nggak muncul? Karena kita harus daftar ke sini. Diskus.com. Nah, kita mesti daftar di sini. Setelah kita udah punya nama ininya, username-nya, baru kita oke, ini saya close dulu. Open folder project-nya lagi. Ini ya, guys. Open project-nya, kita tinggal masuk ke config. Di sini kita tinggal isi saja username dari Discuss. Nanti akan otomatis muncul kotak kolom komentarnya, guys, untuk review-review produk. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah bikin website yang sama. Nah, seperti ini, guys. Ini adalah website saya ya, guys. Buat jualan. Nah, seperti ini. Ini saya persis saya pakainya seperti yang sudah saya tutorialkan. Nah, itu misalkan kita klik produk ini. Di sini ada kolom komentar ya. Nah, nanti seperti ini, guys. Kita daftar dulu di discuss.com. Nah, discuss ini ya websitenya, discuss.com. Oke, ini website saya. Saya nggak promosi sih, memang ini website saya buat jualan parfum. Kalau bisa mampir ya, guys, di kingauliaparfum.com. Oke, guys, mungkin segini aja tutorial dari saya. Jadi kita barusan bikin website online gratis seumur hidup ya, tanpa beli domain dan tanpa beli hosting server. Nah, di sini kan saya pakai domain ya, domain berbayar. Sedangkan yang dalam contoh tadi kita pakai yang domain gratisan. Nah, itu nanti bisa di edit di option. Nah, ini custom domain ini nanti tinggal diisi aja, guys. Tinggal diisi, terus nanti config tomnya ini kita tinggal ganti aja di sini. Terus di generate Hugo min minify, masuk ke folder public, terus kita push ya. Caranya seperti itu aja, sudah saya jelaskan. Oke, sekian dulu tutorial saya. Memang sedikit ribet sih, tapi ini benar-benar 100% free, guys. Unlimited bandwidth seumur hidup. Oke, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya, guys. Makasih, bye.